Kelihatan seperti diriku sendiri, cuma kayak versi lebih celingnya aja gitu. Jadi ya alis lebih rapi, pipi lebih merah sedikit, bibir warnanya kayak bibir kita tapi lebih merona kayak gitu. Jadi emang aku nggak suka makeup yang merubah, yang jadi kayak nggak kayak Raisa ya gitu. Aku nggak suka kayak gitu. Aku sehari-hari aku paling suka lip tint, jadi aku nggak terlalu sering lipstick atau eyeshadow kayak gitu. Aku paling sering pakai lip tint karena kayak warnanya gimana ya, kayak misalnya kita bisa olahraga terus kayak mukanya merah-merah gitu, bibirnya merah, nah itu menurut aku kalau lip tint tuh warnanya kayak gitu. Jadi aku pakai di bibir, kadang pakai di pipi, terus sama mascara. Biasanya aku kalau misalnya ada acara yang kira-kira bakalan banyak wartawan atau enggak banyak di foto atau apalagi di TV, aku pakai makeup artist biasanya, karena kan takut di zoom apa segala macam kalau makeup sendiri ntar salah. Kalau misalnya acara biasa, misalnya manggung-manggung yang enggak on air gitu, biasanya aku makeup sendiri. Sekarang aku tuh orangnya pasrah, jadi kalau dulu cenderung pasrah, kalau sekarang lebih ke orang yang makeupin aku biasanya udah tahu mau makeupnya kayak gimana gitu. Kayak misalnya pasti kan udah sering lihat foto Raisa biasanya di makeupnya seperti ini, pasti mereka udah tahu look yang kira-kira aku biasanya kayak apa gitu. Sehingga kalau misalnya sekarang jauh lebih mudah sih kalau misalnya nyoba makeup artist baru, karena pasti mereka udah tahu kira-kira looknya Raisa tuh kayak apa gitu.